Universitas Al Muslim, Batang Gelombang 2, 29 November 2014, segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengawali pertemuan yang indah ini, mari sama-sama kita senantiasa mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas kehendak-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kejuaraan pencak silat, dalam rangka ulang tahun ke-7 unit kegiatan mahasiswa pencak silat Universitas Al Muslim. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kejuaraan pencak silat dalam rangka ulang tahun UKM pencak silat Universitas Al Muslim ke-7 dengan resmi kami atas nama Rektor Universitas Al Muslim membuka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasetya Pesilat Indonesia. Pesilat Indonesia. Satu. Satu. Kami pesilat Indonesia adalah. Kami pesilat Indonesia adalah. Warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berbudi pekerti luhur. Dan berbudi pekerti luhur. Dua. Dua. Kami pesilat Indonesia adalah. Kami pesilat Indonesia adalah. Warga negara yang membela. Warga negara yang membela. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Tiga. Kami pesilat Indonesia adalah. Kami pesilat Indonesia adalah. Pejuang yang cinta bangsa. Pejuang yang cinta bangsa. Dan tanah air Indonesia. Dan tanah air Indonesia. Empat. Empat. Kami pesilat Indonesia adalah. Kami pesilat Indonesia adalah. Pejuang yang menjunjung tinggi persaudaraan. Pejuang yang menjunjung tinggi persaudaraan. Dan persatuan bangsa. Dan persatuan bangsa. Lima. Lima. Kami pesilat Indonesia adalah. Kami pesilat Indonesia adalah. Pejuang yang senantiasa mengejar kemajuan. Pejuang yang senantiasa mengejar kemajuan. Dan berkepribadian Indonesia. Dan berkepribadian Indonesia. Enam. Enam. Kami pesilat Indonesia adalah. Kami pesilat Indonesia adalah. Kesatria yang senantiasa menegakkan kebenaran. Kesatria yang senantiasa menegakkan kebenaran.
kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan. 7. 7. Kami, Pesilat Indonesia adalah. Kami, Pesilat Indonesia adalah. Kesatria yang tahan uji dalam menghadapi. Kesatria yang tahan uji dalam menghadapi. Cobaan dan godaan. Cobaan dan godaan. Janji wasit. 1. Akan memimpin pertandingan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan menjunjung tinggi sportivitas. 2. Akan memimpin pertandingan ini dengan adil dan tidak akan memihak kepada siapapun demi peningkatan prestasi. Pekerjaan selesai. Laporan selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketujuh. Dengan berakhirnya tadi maka telah selaku MC dan protokol meminta maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemotongan tumpeng oleh Bapak Rektor Universitas Al-Muslim, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rektor juga yang didampingi oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Rektor Empat Kampus Kemahasiswaan dan Pembina Yayasan Universitas Al-Muslim. Dipersilakan. Yang mudah. Kasih kemana? Ini dah. Oh. Oh. Kita lanjut.
Hendova merupakan binaan daripada unit kegiatan mahasiswa pencaksilat Universitas Al-Muslim yang meraih juara satu pada Award SN 2012 di Biren dan beliau mewakili Biren ke Gajah Provinsi. Beliau merupakan anak dari Bapak Dr. M. Dr. M. Zulfikar yang merupakan dosen Universitas Al-Muslim. Thank you.
atas kepada rektor atau yang mewakili dan juga seluruh pembantu rektor dan seluruhnya. Panggilan ketiga kepada pesilat Mahadusun dari Sabta Warun. Panggilan ketiga kepada pesilat Mahadusun dari Sabta Warun menempati sudut kelas. Go
Berangkat ke sudut kiri. Keputusan kodam pada kartu ini dimenangkan oleh pesulap dari sudut biru. Get out.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Jakarta itu dimenangkan oleh pesilat dari Sudir dari Pondok Pesantren Baitul Arkam Kota Pekanbaru. Selanjutnya supaya bersiap. Babak pertama dimulai. Karena pasilat sudut merah tidak dapat melanjutkan pertandingan, maka kemenangan diberikan kepada sudut biru dengan kemenangan teknik. Selanjutnya supaya bersiap-siap, kelas C putra pasilat Rito Ramadan dari Aceh Tengah menempati sudut biru akan berhadapan.